Oke, kembali lagi bersama kami Kecer Keluarga Ceria. Masih di segmen Warta Tawa. Ahaide. Detik-detik perusakan barang bukti buku merah. Dua penyidik KPK dari unsur kepolisian tertangkap CCTV merusak barang bukti buku merah. Mereka adalah Harun dan Ronald Ronaldi. 4 hari sebelum Novel Baswedan diserang, terjadi dugaan perusakan barang bukti buku merah di ruang kolaborasi lantai 9 gedung KPK. Dugaan perusakan tersebut dilakukan oleh dua penyidik KPK dari kepolisian, yakni Harun dan Ronald Ronaldi. Aksi keduanya terekam CCTV. Selain itu, dalam rekaman CCTV, ada penyidik KPK lain. Mereka adalah Ruprianto Maulana Yusuf, Hendri Susanto Sianipar, Ardian Rahayudi, dan Muji Harja. Rekaman CCTV ini adalah bukti baru perusakan buku merah yang didapatkan Indonesian Leaks pada pertengahan tahun ini. Untuk lebih jelas, mari kita tonton bersama-sama videonya. Ini dia.
Cukup sekian dari kami, Kece Keluarga Ceria. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya supaya kamu mendapatkan video terbaru dari kami. Wassalam.